Pamor. Tiga posisi balik. Luar biasa, karena panitia telah mempersiapkan ini dengan baik. Lantas kemudian Dewan Guru juga sudah mempersiapkan dengan baik, dan mereka telah menyatukan pikiran-pikiran bagaimana meningkatkan atlet-atlet ini, karena sudah terlambat akibat COVID kemarin, dan sekarang baru bisa dimulai lagi kepada siswa-siswa yang pada umumnya dari mulai tingkat paling kecil sampai ke tingkat yang paling besar ujian dan ini. Jadi itu memang sangat mereka harapkan sekali. Baik, di sini kan selain ujian ada pertemuan juga ya Pak untuk Dewan Guru seluruh provinsi KKI tahun 2020. Ya. Apakah ada agenda Pak yang dibahas? Ada agenda. Agenda Dewan Guru ini, karena Dewan Guru ini sakit dan sudah lama sekali mereka mengalami penyakitnya dan juga umur ya, maka akan diadakan penggantian Ketua Dewan Guru yang baru sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jadi bukan sesuai dengan penunjukan-penunjukan, tapi kita telah memberikan kepercayaan kepada PLT. PLT itu adalah dari siswa sendiri, dari senior karate KKI, Saudara Edi Pasaribu. Ya, dia sekarang yang menangani itu sekarang. Tapi nanti di dalam pemilihan yang akan datang, nanti kita serahkan kepada mekanisme organisasi. Bagaimana sih Pak pembinaan yang sudah dilakukan KKI untuk karate? Ya, saya kan baru di KKI ini, baru 52 tahun. Jadi ya, sampai sekarang kita tetap bersama-sama mereka, dan mereka tetap bersama-sama saya. Dan rasa persaudaraan, rasa persahabatan yang begitu tinggi di KKI ini tidak dimiliki banyak oleh orang lain. Ya. Pembinaan kepada atlet, lihat kita selalu mendapat tempat-tempat yang terhormat di dalam pertandingan-pertandingan nasional maupun internasional. Kita kan bawa merah putih, ya. Walaupun karate ini adalah berasal dari negara lain, tapi di pertandingan di tingkat nasional, internasional, bahkan dunia, ya, yang sebentar lagi akan masuk ke dunia. Nah, ini tentunya kita mengharapkan peningkatan kualitas daripada atlet-atlet kita itu betul-betul dinilai oleh wasit. Nah, wasit nggak boleh main-main di sini. So, wasit kita bermacam-macam, ada kelompok-kelompok wasit dan segala macam. Tapi orang kan tahu siapa yang baik dan siapa yang jelek dalam pertandingan itu. Maka kita menuntut agar wasit-wasit berlaku adil, ya. Karena ini semua anak-anak bangsa, nggak boleh dizolimin, ya. Harus betul-betul diberikan penilaian-penilaian yang positif, yang betul-betul menjadikan predikatnya menjadi predikat yang terbaik anak bangsa ini. Itulah KKI.